Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kali ini ingin menyapa sahabat-sahabat YouTuber semua untuk berbagi pengalaman sekaligus ya kita berdiskusi ya sahabat-sahabat, bagaimana kita bisa menjadi YouTuber yang mungkin bisa mengikuti jejak-jejak senior-senior kita yang sudah sukses lebih dulu dari kita. Oke sahabat-sahabat, saya bercerita mulai dari nol ya. Untuk saya ini punya dua akun, ada akun Uhaji Banjar dan ada akun Ukaji Banjar, yang kedua-duanya itu sudah dimonetisasi sejak beberapa bulan, baru beberapa bulan yang lalu ya sahabat-sahabat. Dan untuk Uhaji Banjar itu, akun itu sudah saya buat sejak tahun 2012. Kemudian pada tahun 2020 lalu, ya, tepatnya pada bulan Juli kalau tidak salah, saya mulai mengupload video karena didorong oleh situasi dan kondisi untuk memberikan pembelajaran secara online kepada siswa-siswa saya. Dan di samping itu juga saya bikin satu channel baru, yaitu channel Ukaji Banjar, yang dulunya saya kasih nama Utuh Kacil Banjar ya. Dan subscribernya dari nol ya sahabat-sahabat, dari nol. Nah di awal-awal bulan pertama saya promosikan video saya itu, yang pertama kepada siswa-siswa saya ya, dalam satu minggu itu dapat 50 subscriber. Kemudian saya promosikan juga dengan YouTuber-YouTuber pemula di Facebook ya, Facebook. Dan dapat 100. Nah, akhirnya melihat ada perkembangan jumlah subscriber ini, saya terus mengupload video-video apapun yang bisa saya buat ya, bukan hanya video pembelajaran tapi juga video-video berbagi tentang hidup dan kehidupan ya. Ada unboxing, ada video tutorial, apa yang saya bisa itu saya bagikan, baik berkaitan dengan hal-hal yang ilmiah maupun yang bersifat dengan sesuatu yang mistik. Saya bagikan juga di channelnya Uhaji Banjar dan Ukaji Banjar. Kenapa ada dua channel seperti itu? Ya, entahlah, teman saya mengusulkan ada dua nama ya. Saya ingin nama saya sendiri kan, Uhaji Banjar, Utuh Halus ya, Banjar. Tapi teman saya mau Utuh Kacil Banjar ya. Jadi teman saya ikuti juga, lalu saya buat dua channel, channel yang dikasih rekomendasi namanya oleh teman saya juga ya, untuk menghargai teman kan seperti itu. Nah, akhirnya dua channel ini ternyata berkembang. Bagaimana sahabat bisa berkembang? Ini berkat dukungan dari sesama YouTuber pemula ya. Nah, kita ini bukan artis ya, sahabat-sahabat. Kita bukan artis, karena itu untuk bisa mendapat subscriber, kita tidak bisa diam diri. Kalau artis mereka begitu upload video, biar tidur dah banyak dapat penontonnya, sudah dapat subscribernya ya. Kalau kita yang bukan artis seperti saya ini ya, kita harus mengunjungi kepada teman-teman sesama YouTuber. Nah, jadi mulai saat itu saya mengunjungi teman-teman yang juga pemula. Jadi saya cari ya di komentar YouTuber-YouTuber yang senior itu, yang mana yang pemula, saya datangin. Saya tonton videonya 3 menit, kadang-kadang full kalau ada pulsa banyak atau pakai WiFi. Dan saya komen ya. Nah, banyak sekali pengalaman ada yang komen saya karena saya awal-awal itu ya tidak mengerti. Saya kan malas ngetik. Saya copy paste, saya kirim ke semua channel teman-teman baru. Ternyata masuk ke spam juga ya. Nah, sahabat-sahabat juga pasti mengalami hal seperti itu karena kita copy paste. Tapi dari tidak semuanya juga kan gagal. Nah, jadi dari 100 yang saya kunjungi, misalnya dalam 2 hari atau 3 hari itu 100 yang saya kunjungi. Alhamdulillah dari yang 100 itu 10 sampai 20 bahkan sampai 30 itu bisa nyambung.
Nyambung itu dalam artian pesan saya ketika saya komentar itu terkirim ke dia dan dibalasi begitu kan. Nah, karena di awal-awal pemula itu ya, kita mengirim 100 pesan, 100 jejak komentar itu tidak 100%, sampai sekarang pun juga seperti itu ya, tidak 100% terkirim. Pada waktu itu karena saya sering copy paste, kadang 100 saya kirim, paling yang terkirim dan sampai tidak masuk spam teman itu hanya sekitar 40 atau 50 saja. Dan nah, terus ya beberapa bulan kemudian tuh subscriber saya sudah sampai 700. Jadi sekitar 4 bulan saya kalau tidak salah ya, sekitar 4 bulan tuh sudah 700. Dan mandek ya di 746. Satu hari nambah serut sampai 800, sorenya hilang lagi, kembali lagi ke 746, 725. Esoknya saya tambah lagi sampai sebulan, sahabat-sahabat ya, sampai sebulan subscriber saya itu tidak bisa mau nambah-nambah. Padahal di notifikasi saya berkunjung tuh teman-teman itu ada 10 sehari yang masuk subscriber baru ya. Entah kenapa, tapi saya tidak putus asa. Nah, saya terus tembakin ya, saya terus mengunjungi teman-teman. Akhirnya bisa ya, setelah satu bulan mungkin channel saya itu entah karena ada yang melaporkan atau konten saya itu ada yang tidak cocok dengan teman, ada yang kirim melaporkan ya. Nah, mungkin kena penalti sehingga view saya juga tidak bisa nambah, termasuk subscriber nambah 10, nanti sore di scan oleh YouTube hilang lagi, seperti terus sebulan, berbulan-bulan begitu ya, mentok di 700 aja, tidak bisa nambah-nambah. Nah, akhirnya saya terus nambah apa namanya, saya bikin kegiatan apa namanya untuk siswa itu kan. Jadi ya tidak ada pertambahan subscriber memang, tapi jam sayang saya terus nambah karena saya punya acara. Dan akhirnya sampai sekitar 2800 pada saat itu ya, pada saat bulan-bulan yang subscriber saya itu tidak nambah ya, tidak mau nambah. Ternyata setelah satu bulan subscriber saya bisa naik, jadi 700 jadi 800, sehari nambah 10-20. Alhamdulillah bisa naik ya. Mungkin hukumannya sudah lepas begitu. Tapi ternyata setelah angka saya mencapai angka 800-an subscribernya, jam tayang saya itu sudah 2200 ya. Ternyata dalam seminggu saya tidak ngecek. Saya kaget bukan main. Kenapa sahabat-sahabat? Karena setelah satu minggu saya tidak ngecek, begitu saya cek jam tayang saya turun, setiap hari turun. Hari pertama saya ngecek dulunya tuh 2200 lebih ya, tinggal 1700 jam. Esoknya saya cek lagi tinggal 1000. Esoknya lagi saya cek lagi tinggal 900. Dalam 7 hari saya cek terus, jam tayang saya menjadi stop di angka 550. Ayo, bagaimana tidak shock ya sahabat-sahabat. Dan setelah itu saya satu minggu tidak pernah nyentuh YouTube lagi. Saya berhenti nyentuh YouTube. Tapi tak sengaja saya buka-buka Google begitu ya, buka-buka Google, ada terketik jam tayang, ternyata ada channel teman kebuka yang juga sama kehilangan jam tayang, padahal subscribernya sudah 2000 ya, sudah 2000 subscriber, dia mau monetisasi, jam tayangnya sudah sedikit lagi 4000, 3800 katanya, bercerita di channelnya itu tiba-tiba hilang tinggal 1000 dalam hanya waktu beberapa
hari juga. Nah, melihat ada teman yang seperti ini, saya kembali semangat untuk menyentuh YouTube ya. Akhirnya saya terus berjuang lagi, dan karena banyak masukan ya, untuk antisipasi kehilangan jam tayang, saya katanya jangan sering-sering buka channel sendiri, apalagi buka video sendiri. Akhirnya saya bikin channel baru, satu channel ya. Bahkan ketika ingin mencapai monetisasi kemarin, saya bikin banyak channel karena subscriber saya yang sudah 1010 jatuh jadi 900. Jadi saya bikin channel baru banyak itu ya, untuk mengangkat kembali channel saya yang jatuh subscribernya. Nah, channel baru inilah yang saya gunakan untuk berpromosi. Jadi saya tidak lagi menggunakan channel yang sudah subscribernya banyak. Kenapa? Karena kita kadang-kadang tidak sengaja membuka video sendiri ketika menjawab komentar itu ya. Nah, ketika ingin menjawab komentar, nah, kita kan kadang-kadang membuka video sendiri. Nah, jadi supaya mengantisipasi itu, saya bikin channel baru yang terhubung ke channel utama saya melalui playlist. Nah, ketika ingin menjawab komentar, saya tidak buka video lagi, sahabat-sahabat. Saya tinggal buka dashboard, pilih video saya. Di situ ada menu komentar. Tanpa buka video, kita klik komentar, akan keluar sejumlah komentar dari teman-teman. Nah, setelah terbuka komentar-komentar itu, saya klik kanan, satu per satu saya buka di tab baru. Nah, di tab baru itulah saya ganti akun ke akun yang lain, dan saya menjawab komentar, membalas subscribe itu melalui channel perantara saya, channel Panglima Perang. Jadi ratunya diam di rumah, yang bekerja untuk mencari teman itu adalah channel perantara saya. Sejak itu saya terus berjuang. Jadi saya buat channel kedua itu gambarnya sama, namanya sama, kemudian videonya juga sama, karena playlist dari channel yang satu, channel utama saya itu, saya pasang ke channel perantara saya. Dan saya setting juga channel utama itu dengan sama dengan channel perantara untuk mendukung channel lain ya. Jadi public subscriber dua-duanya, jadi tidak ada akun palsu ya, sahabat-sahabat. Dan kedua-duanya itu aktif, notifikasi selalu masuk ke saya ketika ada teman mengupload video baru ya. Nah, jadi sahabat-sahabat, ketika sahabat-sahabat berkomentar, jika saya kasih amor, itu tandanya video sahabat sudah saya buka. Saya buka video ya. Kalau hanya membuka channel, saya belum itu. Kalau buka channel itu, kalau kita subscribe atau kita apa, itu bisa masuk spam ya, dianggap YouTube itu adalah bot. Sebab bot itu dia hanya bisa mensubscribe di halaman channel, dia tidak bisa mensubscribe di video. Jadi YouTube kadang-kadang gitu ya. Jadi saya buka video, saya view aja. Kalau sempat ngetik, saya kasih komen. Kalau tidak, ya saya view aja. Jadi sahabat-sahabat, kalau sahabat komen di channel saya, di video-video saya itu, bila belum ada amor, itu berarti saya belum punya kesempatan ya untuk mengunjungi video sahabat-sahabat, dan belum bisa menengok ya. Mohon maaf dan bersabar, karena sangat banyak sekali ya. Kalau subscriber saya sudah lebih dari 2000, bayangkan ketika upload video 100 saja yang komentar, tidak mungkin saya bisa langsung memview video sahabat-sahabat, apalagi balas komentar ya, tidak mungkin. Nah, berapa bulan kemarin ya, saya itu mencapai 1K dan jam tayangnya bisa kembali normal gitu ya. Nah, untuk bisa mengembalikan jam tayang itu loh ya, saya harus minta bantuan teman-teman. Jadi yang pertama, kita bikin acara. Nah, ketika itu saya bikin pelatihan-pelatihan ya,
dan supaya ribuan orang di luar sana menonton video saya, paling tidaklah ya 1 jam ya, saya bikin video yang 1 jam. Nah, jadi saya kumpulkan materi-materi tutorial tentang pembelajaran saya jadi satu, saya bagi-bagikan kepada teman-teman. Nah, akhirnya dalam 2 bulan bisa kembali hampir mencapai 4.000 jam tayang, dan subscriber saya ketika itu sudah 990. Begitu sampai jam tayang 4K, lebih sedikit ya, lebih sedikit aja. Jadi sekitar 4.040 jam rasanya, dan subscriber saya pada saat itu langsung di 1.010. Lebihnya cuma 10, sahabat-sahabat. Saya langsung buka cepat-cepat gitu ya, langsung buka itu dashboard, langsung saya klik itu namanya daftar. Nah, itu partner itu kan. Saya daftar langkah 1. Langsung saya isi, lengkapi langkah 1, masuk langkah 2, menunggu 1 minggu untuk bisa diterima ataukah tidak partner kita di Google AdSense-nya. Nah, setelah saya menyelesaikan tahap kedua monetisasi, itulah angka subscriber saya yang sudah 1.010 tadi. Untungnya saya sudah kirim ya, saya sudah kirim berkas gitu kan, saya sudah mengajukan monetisasi dengan jam tayang sudah kan, ada bundaran yang 2 itu kan, dua-duanya sudah tercapai, jadi timbul itu daftarkan atau kirimkan apa, artinya kita masukkan, kita ajukan monetisasi begitu ya. Dan begitu tek selesai, 1 hari ketika menunggu monetisasi saya itu diterima, tiba-tiba jam subscriber saya turun jadi 990 subscriber. Jatuh ketika disekan bah YouTube sorenya. Paginya cukup, saya daftar langsung, sore jam 4 pleng lagi, kurang lagi dari 1K. Tapi sudah terkirim pendaftaran saya. Google AdSense saya tinggal nunggu disetujui. Nah, ketika inilah saya nambah banyak akun YouTube. Jadi akun saya hampir 40 ya. Akun YouTube saya hampir 40, semuanya aktif. Tapi kadang-kadang aja saya buka, cuman semuanya mendukung channel lain. Jadi sahabat-sahabat kalau mengunjungi, mengetik UU Haji Banjar di pencarian YouTube, di sana banyak keluar nama-nama channelnya UU Haji Banjar. Itu semua channel saya. Semua channel saya dan semuanya aktif ya. Asli semuanya, sahabat-sahabat, asli semuanya, betul ya, jangan dibilang mana yang tidak asli ya. Cuman induknya hanya satu, induknya yaitu yang paling banyak jumlah subscribernya ya, sahabat-sahabat, yang paling banyak jumlah subscribernya, yang ada videonya, yang lainnya itu playlist saja, playlist yang mengarah ke video saya, ke channel utama Haji Banjar dan UKJ Banjar. Nah, yang kedua, kenapa banyak channel saya selain ketika menghadapi monetisasi? Karena sahabat ya, channel baru itu hanya bisa mensubscribe ke channel lain sebanyak 1.000. Makanya channel saya itu ada channel Haji Banjar full subscriber 1.000 subscribe. Ada UKJ Banjar full dukungan 1.000 subscribe. Itu berarti channel itu hanya saya gunakan untuk nonton saja, ada lagi ya, hanya bisa untuk nonton atau mencek notifikasi video baru teman dan nonton lagi gitu kan, nonton lagi, tidak bisa lagi untuk memberikan subscribe kepada channel baru, hanya bisa like, comment, view ya. Nah, tapi sahabat-sahabat jangan khawatir ya, karena saya menggunakan video itu untuk nonton. Ya, channel itu ya, menggunakan channel itu untuk menonton. Sementara channel UU Haji Banjar yang yang ada videonya, yang banyak videonya itu ibaratkan
brankas ya, brankas channel saya di situ semua. Semua channel saya yang banyak itu semua numpuknya videonya di sana. Brankasnya saja. Bangnya ya. Jadi semuanya asli, yang lain jangan. Jadi sahabat-sahabat jangan berkomentar mana yang asli. Itu sama aja bilang channel saya ada yang palsu ya. Nah, jadi yang asli ada gambar saya ya. Yang lain tidak bisa meniru-niru kan. Saya punya gambar tersendiri dan punya rahasia tersendiri dengan foto profil saya. Jadi orang lain kalau mau memalsukan itu akan ketahuan gitu kan. Ada kode-kode tersendiri di foto profil di channelnya Uhaji Banjar. Nah, jadi sahabat-sahabat ya, kita harus terus bersilaturahmi. Intinya mendukung channel lain. Jangan lupa ya ditonton video teman itu 3 menit. Apalagi kalau videonya panjang minimal 3 menit ya. Kalau videonya pendek 26% dari video itu sudah terselamatkan. Nah, kenapa seperti itu? Jika ada sahabat yang nontonnya hanya 1 detik itu merusak hitungan rata-rata dari tayangan video teman. Merusak video teman intinya gitu ya. Istilah teman lain bilangnya nyepam gitu. Nyepam. Kenapa? Teman yang lain sudah nonton 3 menit. Jadi rata-ratanya pada saat itu, rata-rata tontonan video teman 3 menit kan. Ketika ada 2 orang teman yang datang buka 3 detik pergi. Yang lain datang lagi, begitu dia datang lagi 3 detik pergi, 3 detik pergi. Akhirnya di rata-rata oleh Mbah itu kan, di analitiknya yang 3 rata-rata 3 menit tadi pasti jatuh jadi 1 menit. Gitu ya sahabat-sahabat. Jadi nyepam namanya. Ya kasihan teman gitu ya. Dan kita harus selalu saling mendukung. Oke sahabat-sahabat, demikian cerita saya, pengalaman pribadi saya tentang jatuhnya jam tayang, jatuhnya subscriber, kemudian bagaimana mencari teman ya, tidak bisa tinggal diam, kita hanya orang biasa bukan artis. Oke, terima kasih sahabat-sahabat, demikian berbagi kali ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat termotivasi. Yang selalu hilang tiap hari termotivasi. Biasa. Karena YouTube menghapus, men-scan tontonan dan subscribe bot. Dianggap bot, kenapa? Karena mana mungkin orang baru nonton 1 kali langsung berlangganan. Nontonnya cuma 2 detik. Langsung dihapus kan. Apalagi sahabat subscribe tanpa nonton video. Subscribe-nya di halaman channel. Itu jelas. Biarpun sahabat itu setting channelnya mendukung channel lain, tetap saja sore pasti hilang subscribe Anda ke teman Anda. Apalagi kalau subscribe-nya di halaman channel, dianggap bot, ketangkap spam, maka 5 subscribe di kedua belah pihak akan hilang. Sahabat berarti nyepam teman. Sahabat kehilangan 5, teman yang tidak tahu apa-apa juga hilang 5. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian berbagi cerita saya tentang dunia YouTube yang selama ini saya kelola di Uhaji Banjar sejak 1 tahun yang lalu. Sudah 1 tahun belum ya? Belum 1 tahun. Juli 2020, sekarang baru Maret. Berapa bulan lagi baru 1 tahun gitu kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.